Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Ayo hari ini kita bikin lauk ya, teman-teman mau tahu resep ya? Di sini resep. Nah teman-teman, di sini aku punya tempe ya. Ini tempe 500 gram, tepung maizenanya atau tepung tapioka boleh 50 gram, telurnya 3 butir. Ini saya pakai keju ya, mau diparut nanti. Ini 100 gram keju. Bumbunya ini 2 butir bawang merah, kemiri 3 butir, cabenya 10 biji. Ini bawang putih 1 butir tapi besar ya, 1 siung. Oke, lanjut kita mau ke ini dulu ya, cabenya mau kita giling dulu. Ini bumbunya mau saya giling dulu. Saya kasih garam 1 sendok teh. Secukupnya lah ya teman-teman ya. Penyedap rasanya. Saya pakai 2 sendok teh biasa. Kita ini generasi penerus penyedap ya. Ini saya giling dulu, tapi nggak usah giling terlalu halus ya. Soal giling menggiling, ini Eni nomor 1. Namanya Eni, ini anak kampung biasa ya. Karena orang desa menggiling paling pinter, tapi ini pagi gilingan yang begini nih baru bisa ya. Yang di kalau Jakarta pakai kan yang itu ya, yang bengkok gitu ya. Saya nggak bisa pakai, nggak pinter. Ini udah oke. Ini tempenya begini ya, karena sudah ada berapa hari di kulkas, udah 3-4 hari ya di kulkas ya. Jadinya nggak masalah. Ini kita potong begini. Ini kita giling dulu. Nah teman-teman, ini begini aja ya, jangan sampai terlalu halus banget, nanti nggak terasa kalau dimakan. Ini udah kita pindahin ke wadah, lanjut aja langsung kita parut dulu kejunya ya. Ini parut dulu keju begini ya, jangan terlalu kasar. Nah ini begini ya, lanjut tepung kita masukkan. Langsung telurnya kita pecahkan. Langsung kita aduk dulu ya. Aduk kasih rata ya. Di sini saya tambahkan air 50 ml dulu saya masukkan ya. Ada 100 ml. Saya masukkan 100 ml dah. Oke. Kita aduk sampai rata ya. Nah, teman-teman, ini adonannya masih kurang telur ya. Saya tambahkan lagi di sini 2 butir telur. Biar lebih maknyus gitu ya. Nah teman-teman mau begini ya. Nah dia kelihatan. Nah ini begini adonannya. Oke, kita langsung goreng. Langsung goreng ke minyak panas ya. Mau bikin kecil-kecil juga boleh ya. Ini Eni nggak sabar, jadinya bikinnya besar-besar. Oke, nah teman-teman, kita goreng jangan terlalu api besar ya, kayak api sedang aja. Nah, tempe kan sudah matang ya, baru jadi tempe. Ini kita goreng agak kering. Nah teman-teman, ini begini ya, kita gorengnya sampai dia benar-benar kering. Mantap sekali nih, wow. Kita goreng semua begini sampai selesai ya. Nah teman-teman, ini gorengan terakhir ya. Ini sudah selesai, kita angkat, matiin api. Nah teman-teman, gampang bikinnya ya. 3 bahan kita aduk-aduk jadi makanan yang lezat. Nah teman-teman, jangan lupa ya untuk mendukung terus channel Entanggerang dengan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Semoga video-video Entanggerang bermanfaat. Terima kasih.